Cantik awan hari ni. Ha. Alright, alhamdulillah settle LC5S engine rebuild, inner baru, recon balik cover set. So kita pakai balik cover set batik. Okey, owner lama pakai cover set batik, kita recon balik lah. Okey, recon sikit-sikit mana boleh lah untuk penjimatan yang maksimal. Okey. So far alhamdulillah kita dah rebuild balik. So engine pun so far okey, cuma tak pergi try lagi. Pipe masih lagi pakai pipe ASM, pipe pun tak cuci pun lagi. So kita pakai rebuild lah. Okey, kalau tengok cover set ni memang dah dibuka polish apa semua lah. Tapi kita rasa macam jalak ni masih ada lagi lah. Ni bekas-bekas lama dulu. Tapi strike semua baru lah. Strike baru semua. Okey, cover set pun cun, tak ada masalah. Mereka dah pekat dekat cover set. Tapi asalnya kita berikan untuk recon lah. Seat pun saya dah buat balik. Seat baru nampak. Seat pun dah siap potong lah. Seat balut lain potong. So nampak solid sikit lah. Okay, engine dah rebuild, semua tak buka berantai apa lagi. Sebab saya masih lagi berfikir nak pakai arm ni ke ataupun macam mana. Sebab arm ni nampak, dia pun kata nampak macam bengkok. Nampak macam bengkok. Okay, alright. So ini dah geng, LC5S macam mana? Pantauan set saya siap. Spek 54 dom jadi ya. Layan pipe ASM. Oh cantik, 5S ni cantik sebenarnya geng. Okay, memang cantik. Right. So sekarang ni motor ni pun tak boleh nak running lagi. Okay, kita tunggu perbincangan-perbincangan dengan owner lama dulu. Sebab dia nak kena hidupkan Rotec. Rotec pun taklah mati lama, dalam tahun ni juga mati. So nak hidupkan Rotec, and then lepas tu baru kita boleh running lah. Okay. So untuk sekarang ni, apa yang saya nak buat untuk motor ni ialah nak running saja motor ni. Nak running, nak tengok engine macam mana, nak kena set, nak pergi pantang dulu nanti dekat engine apa semua kan. Lepas tu saya punya plan untuk nantilah nak make up je nanti. Saya plan maybe nak tukar sport rim dulu. Sport rim ataupun arm, ataupun dua-dua sekali, sport rim arm. Okay, sebab sport rim ni dia cantik kan. Ni sport rim RCB original, RCB SP522 original. Tapi ni saya besar kan, 1.85 depan, 2.5 belakang. So ni rim besar. Rim besar ni kalau tukar tayar besar, lion corner sedap lah. Cuma kita nak bagi nampak dia garang, garung sikit. Okay, saya dah plan tukar rim kecil. Tapi kat saya, saya ada rim kecil, rim XL saya lama. Ha, rim XL tu dia memang banyak berjasa. Rim XL tu dia banyak masuk dekat Y saya. Dia bisa masuk SUV, dia bisa masuk 125, bisa masuk kan. Tapi tak tahu rim XL tu masuk ke LC. Nak try boleh lah. Sebab kali kan tayar pun dah nak botok, dah kerah ni. So saya nak order tayar. Kalau saya nak pakai rim ni, saya kena order tayar besar lah. Dia rim 2.5 ni dia tak boleh nak buat tayar kecil. Dia ni pun saya size 90-80. Nampak tayar dia pun dia dah mula nampak bibiak rim. Ni kalau pakai contohlah nak pakai 80 pun dia dah lagi tak cantik. Ni sebab jenis rim besar. Rim besar kita kena pakai tayar besar lah. Tapi untuk 5S ni, tayar besar dengan spek yang saya buat ni, rasanya jalan je. Nampak lebih selamat, lebih cantik. Semua kalau nak nampak dia garang, rim kecil lah. Habis apa pun kita relax dulu. Kita santai-santai dulu, okey. Relax dulu. Ini baru nombor plate pun tak boleh lagi. Saja tak boleh lagi kita pun. Okey, nak kena repaint. Lepas tu nanti dah settle lah apa semua, mungkin nak sambung restoration, repaint lah. Cover repaint maybe ni lah. Kulit enjin, kaki kanan kes enjin, foot dari belakang. Malah arm tak tahu nak tukar arm tak. Carrier nak repaint, lepas tu lihat ni, ni grid tukar. Saya kena buka balik ni, nak check meter tak elan. Dia tak masuk, meter tak masuk. Nak kena check balik. Takut ada apa-apa yang tak masuk tu. Tak apa, kita check balik satu-satu. Okay. So far engine semua ngam, tak ada masalah. So itu je lah. Betul ni, nanti lampu ada rezeki tu kat lampu zipan. Nombor plate saya tak fikir nak buh. Nombor sini ke nombor sini. Tapi kalau nak cun sini pun boleh, pamer nombor plate. Ini pun boleh, tapi ni ingat LC pun sini atas lah. Biar motor dapat langgi, tapi untuk plate cun-cun. Set mirror saya kena beli baru. Set mirror lama dia dah patah. So siap lah LC5S saya buat. Okay, simple, senang, best. Tak try lagi Rotec tak. Saya kalau back pressure punya pipe, saya berani lah nak run ni bukan back pressure. So agak risau kot lah dengan pipe macam ni kan, dengan tak ada set mirror. Rotec tak kan, bahaya. Sekarang ni musim operasi geng. Tak pasal-pasal lagi kita nak test motor, keluar kena pula. Aduh. Okeylah. So hari ni nak settlekan motor customer satu 5S juga. Untuk motor saya ni, saya nak buka balik
Kepok ke kanan. Ni semalam buat lah, kepok ke kanan. Lepas tu kepala nak cek meter, macam tak jalan. Nak cek sensor brake, sensor brake sebab tayar brake tak menyala lampu. So itulah, yang lain semua okey lah. So 4 okey lah motor ni, tak ada masalah pun. Bateri pun nak out ni, meter semua okey. Bateri pun duduk tekan-tekan tu, bateri pun nak ni lah. RPM dia gelong sikit ni. Ni permulaan lah. Okay, hopefully okay lah. Kalau injection senang, saya settle semua, saya pilih dyno lah. Hard ni saya akan saya setting. Okay, nak tengok setting macam mana. Ha, jangan sebelum dapat setting piston kecut ke, piston piak kau sudah. Okay, so tak apalah. Jom, tak sama kerja. Tengok lagi kalau ada apa-apa video, saya sambung. Kalau tak ada apa-apa, tengok apa yang saya sajikan. Alright, so standby, stay tune. Nanti kita buat on-board. Bila ada rotek pun, saya bakal buat on-board. Sekarang ni tak leh, bahaya. Laluan saya ni banyak polis-polis lalu, so agak bahaya. Make sure kalau motor nak macam mana pun, make sure rotek semua hidup. Itu baru selamat. Right. So, jom kita sama video. Let's go. Lengkap ha? Hujan malam. Alamak. 5S kita cantik geng. Dah masuk rim XL. Rim ni memang sejarah dia, masuk banyak motor, macam-macam motor dia masuk. Tapi tengok dekat 5S macam solid. Okay, so saya tak mahu cerita buat rim tu, nanti dulu. Okay, so sekarang ni hari ni punya cerita. Tadi apa tengok timeline sampai habis bateri. Cerita dia hari ni, esok saya nak kena pergi cari kabel speedo. Sebab rim ni dia tak boleh pakai speedo asal. Speedo asal ni pun Andrew check dia ada patah lah ni. Patah, dah lama patah. So bila dah buka-buka tu memang dia tak boleh buat apa lah. So saya dah beli lah tapak speedo baru. So nak kena beli kabel. Beli kabel. So tak apalah, kita beli kabel nanti. And then caliper saya pula nak tukar black pad. Caliper ni, aduh, pakai owner lama pakai sampai extreme. Lain kali piston tu dah tak boleh nak tekan masuk balik. So caliper nak kena buat servis lah. Baru sekarang ni masalah dia skru tak boleh mas, tak boleh buka satu ni. Ni boleh buka. This pun ni saya pakai yang Xiaomi Mi buat sementara waktu. Yang this yang asal dekat rim tu pun, rim SP522 tu, this tu dia dah mula makan. Saya sampai backpack baru. So caliper sama ada servis ataupun kalau tak boleh servis, maybe kena beli baru lah yang 5S ataupun 125. Lepas tu arm belakang memang bengkok. Dah confirm dengan owner dan dah confirm dengan kawan-kawan. Dia pun tengok memang bengkok. So saya target maybe akan tukar arm lah. Arm apa nak pakai, so nanti relax dulu. So sekarang ni kita dah fitting rim lah. Ini macam lah. So motor saya macam ni lah. Darang geng, 5S. Boleh kan, oh? Nampak layan-layan. Baik, masih lagi ASM lah. Nanti saya cari baik cutting lah. Kalau nak long distance, jauh-jauh. Okay, eh?
malam ni Andrew tolong saya ambil balik barang yang ni sehari. Settle motor customer, diagnose apa yang rosak. And then lepas tu 5S ni pula, barai. So motor ni memang kita kutip A sampai Z kan cerita dia. Aku ingat enjin dengan cover set je. Robot yang dia bagi ni fork yang bagi tau. Hello. Fork one bagi tau. Kita macam ada bocor. Fork ni memang kalau tengok dekat batang chrome ada tinggi sebelah, rendah sebelah, bawah sama. Fork nak kena buat balik. Kita dah memang motor ni aku kutip A sampai Z lah. Tapi kita kutip cara yang jimat dulu no. Yang sejimat boleh kita kutip, yang lain kita tengok. Makan modai. Macam ni pun musuh-musuh dah nak ambil dua lah. Pada dua lah. Oh gila. Okey lah geng, kita tu ingat nak buat onboard motor ni. Tapi asalnya sebelum onboard kita settlekan isu braking dulu lah. Apa kalau main motor buat spek open ke, spek apa ke, make sure suspension, braking system kena cun. Tidak memang menempah maut lah. Ini Andrew tengah duk tolong saya cari barang set dekat Shopee Izu pun sama. Sambil lepak-lepak sembang-sembang. So kalau ada lagi konten pasal 5S, mungkin video besok kita akan cerita pasal 5S lagi. Kalau tak ada, tengok apa yang saya nak sajikan lagi, okay? Mungkin pi teman Syami Dino ke, ataupun apa lagi nak buat ke, ataupun konten bengkel sikit-sikit ke, ataupun konten info ke, kita share nanti. Alright, okay, kita jumpa semua next video lah. Alright, settle. Alright, assalamualaikum. Bye bye.